Butter. Udah turun. Halo guys, sama gue Liz, welcome to my video. Oke, jadi gue pengen bikin vlog aja. Kita langsung aja gitu camnya. Gue nyalain humidifier, kenapa? Karena gue lagi sakit rada. Karena tadi gue lagi ke dokter gitu kan. Dan gue baru tahu kalau ternyata ini tuh bisa dipicu, penyakit gue ini dipicu oleh alergi. Cuman kan gue gak pernah tes alergi apa-apa ya. Jadi gue asumsiin aja debu, karena kalian lihat sendiri kamar gue berantakan dan gue gak pernah beresin. Ya, yeah, I need some help. Nanti pas gue pergi mungkin gue nitip wejangan dulu. Ah, wejangan ya? Enggak dong. Maksudnya ke mbakku gitu. Yeah, I'm planning to go to Bali from a very long time to be honest, ya. Yeah. Dan baru kesampaian sekarang bareng keluarga saya. Love, peace and gaul. Apa sih? I'm really excited karena ini adalah vacation yang beneran vacation gitu loh guys, ngerti gak sih? Karena sebelumnya gue pas covid ya, pas covid udah turun, udah boleh jalan-jalan, itu kita vacation ke Bandung gitu bareng dogi-dogi tentunya. Dan itu is kind of ribet ya, karena anjing-anjing kan susah diatur ya. Apalagi anjing-anjing gue tuh kalau misalkan di mobil itu dia ngereok gitu, jadi harus dipegangin, jadi gak ganggu adek gue yang nyetir gitu. Jadi dan gue gak terlalu ngerasa relax atau gimana tuh, enggak. Cuman ya happy aja sih, kayak bawa anjing-anjing gue keluar rumah ya, ke tempat yang beda, tempat yang lain, itu kayak ngeliat mereka seneng tuh gue juga seneng gitu. Anyways, yeah, I really need this vacation because I'm really stressful. Gue tuh kayak terlalu mentingin perkuliahan, emang iya sih penting gitu, cuman kayak I really need to calm down karena lama-kelamaan memang susah tantangannya, tapi harus dibawa santai aja gitu gak sih? Dibawa enjoy gitu. Ini gue terlalu kayak immersed di perkuliahan. Oh, ini gue harus lulus. Oh, ini gue ini. Bukan berambisi juga. Gue gak berambisi untuk menjadi nomor satu di kelas yang paling bagus di kelas. Enggak. Cuman gue kayak, I don't really want to ngulang lagi ya. Gue gak mau ngulang lagi karena gue udah pakai waktu gue tuh banyak banget ya. 3 tahun gue ambil gap year, ada ketakutan dan malesnya tuh di situ gitu. Karena seharusnya gue udah lulus gitu, gue udah lulus, gue lihat temen-temen gue udah, wah udah pakai topi sarjana anjing, udah megang apa tuh sertifikat tanah, bukan dong, apa sih namanya, ya itulah, sampai lupa anjing. Itu gue kayak I really need a vacation, so I'm making this video. I'm about to pack, ya. Gue dari rumah sakit balik lagi. Hopefully tomorrow gue udah bisa makan dan ngomong dengan jelas dan nggak serak kayak gini. Dan bisa nelen secara enak juga ya. Ini makan nggak enak. Enak sih di enak-enakin, lidah gue tuh masih normal. Cuman nggak enak aja tenggorokan. So help me pack some of the things that I want to pack ke Bali gitu. Dikit aja sih, soalnya cuma 4 hari 3 malam doang. Oh, gue book Airbnb. I think it's really nice Airbnb. Soalnya ada tulisan super host dan gue lihat Airbnb-nya bagus banget gitu. Tapi gue masih nggak tahu apakah gue akan bawa kalian ke Bali atau tidak. Kita lihat saja nanti pada saat saya tiba di Bali. Ya gak tau, gak tau. Oke, jadi ini koper gue udah lama banget. Koper batik, cuy. Koper batik. Ini koper Puff. Gue beli di Surabaya waktu itu. Ya. Gue beli, mak gue beli. Gue masih ditanggung mak gue nih, maaf ya. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Iya dong. Jadi di sini gue bawa 3
celana ini celana daleman sih ya, celana daleman, bukan celana dalam maksudnya, bicycle short type of thing gitu, karena gue bakalan pakai dress di day 2 gitu. Terus ini ada celana pendek warna pink and warna gray abu-abu anjing situ, just in case kalau misalkan gue nggak mau kayak dress up apa gimana, jadi I'm just gonna put that on so we're good to go gitu loh. Terus di sini ada kaos-kaos kesukaan dan kecintaan gue yang kaos oversize gitu, ada 3. Terus ini gue bawa baju tidur juga setelan ya, gue bawa satu aja lah, ini gue bisa jadiin baju tidur juga soalnya I wanna pack light gitu loh. Terus di sini gue beli sendal guys, ini dari Stacy Burley, I'm gonna put the link di description atau nggak di comment section kalau kalian interested. Ini ukuran 42 dan ini harganya 80.000. It's really cute guys. Ini warnanya tuh ivory gitu. Tuh, gemes kan? But I think I'm really gonna recommend this untuk kalian beli karena ini lucu dan murah gitu loh. Oh ya, yeah, I'm gonna wear this ke Bali. Jadi I'm not gonna wear any shoes karena di Bali ngapain pakai sepatu gitu? Meskipun orang Bali juga pakai sepatu, cuman kayak I'm in a vacation mode, girl. Terus my mom beliin gue tas guess and I really like it, I love it, dan ini lagi discount gitu, it's really cute guys. Itu kecil, gue entah kenapa pilih tas tuh, kenapa yang kotak-kotak, gue bingung, cuman kayak it's really eye catching gitu. Terus warna coklat juga, dan warna coklat itu bisa dipaduin dengan apapun gitu loh. I'm gonna wear this. Nanti kita packing bareng ya. Didn't I tell you guys kalau gue nginep 4 hari 3 malam? Gue lupa. Tapi ya, gue bakalan liburan selama itu. Jadi nggak terlalu banyak baju yang harus gue bawa sih sebenarnya, cuma ini buat ganti-ganti aja just in case kadang mau berenang atau nggak ke pantai gitu kan, jadi just prepare for the worst. Jadi ini outfit gue untuk hari ke 2 di Bali gitu. Terus ini adalah swimsuit. Ini dipilihin sama cowok gue ya, by the way. Kayak outfit yang bagus yang mana? Ada satu lagi kan. Satu lagi tuh agak sheer gitu. Ini juga sheer sebenarnya. Sheer ya. Cuma yang satu lagi tuh kayak benar-benar kelihatan banget semuanya gitu loh. Terus ini swimwear gue buat nanti gue berenang di kolam renang atau enggak di pantai gitu. Lanjut. Ini dia outfit hari pertama keberangkatan dan sampai di Bali. Nah ini untuk pulangnya kali ya. Untuk pulang ini gemes banget juga. Ini nanti gue bakal pakai si short warna hijau juga. Ini lucu banget dipaduin sama ini gue. Terus ini tuh vibes, itu vibes Bali banget gitu kan. Bukan Bali, maksudnya kayak vibes pantai gitu. Terus gue mencoba untuk dress dan apa ya, vacation vibe banget gitu loh, karena di sini ya di Jakarta gue pasti dressnya tuh kayak oh yaudah kantoran apa sih, kayak dress yang appropriate gitu loh, ya kemeja atau enggak kaos celana panjang jeans lagi, wah anjing kata gue, gue udah bosen banget gitu loh, kayak gue pengen pakai celana pendek, pengen pakai yang flowy yang bisa gerak gitu. Ini ada celananya warna abu-abu flowy panjang gitu. Ini dari video gue sebelumnya di H&M, ini dari Shopee, gue lupa linknya di mana, udah lama banget gue beli tuh. Ini outwear-nya gitu, gemes deh, nanti kalau gue pakai beneran di sana gue kasih lihat kalian ya. Ini karena bahannya satin jadi harus hati-hati, kalau nggak dia bakalan nge-wrinkle gitu, bakalan kusut.
gue suka banget ini sama top ini. Nanti gue taruh di description box juga kalau kalian penasaran dan mau lihat harganya atau gimana-gimana. Karena ini really really recommended banget. Bagus banget ini buat kuliah, buat nyantai bisa gitu loh. I really like it. Ini akan gue gantung, kenapa? Karena gue pergi ke airport pakai ini gitu ya. Ini juga dari H&M guys. Ini juga dari H&M. Ini lagi diskon, cepet. Waktu itu gue lagi jalan sama sahabat gue. Dia mau ke Zara ya. Dia mau ke Zara, tapi gue ke H&M akhirnya beli ini. Tapi emang gue lagi nyari swimsuit gitu loh. Terus di Shopee tuh harganya lebih mahal, 20.000 sampai 30.000-an gitu ya. Terus gue ngeliat ini cepet doang. Terus yaudah gue kayak, ah yaudah deh gue beli di sini aja, meskipun ini bukan swimsuit yang gue cari gitu loh, karena ini terlalu terbuka banget. Karena biasanya gue pakai swimsuit yang kayak orang mau diving, lo tau. Oh ya, di Bali tuh gue sebenarnya nggak nyari kayak beach club gitu-gitu, enggak tau guys. Gue nggak terlalu suka yang kayak gitu soalnya, apalagi gue bawa orang tua ya. Jadi gue kayak nyantai aja. Gue lebih suka kuliner sih. Gue lebih suka kuliner. Dan ya, yeah, I'm really excited. But I'm gonna leave my dogs alone in this house dengan mbak aku. Tapi I think they're going to be okay. Itu one of my concern sih kalau ninggalin Anabul. Kalau kalian punya Anabul, apakah kalian relate dengan hal tersebut? Gitu. This is day 3, day 2. Ini biasanya gue order gitu loh guys, order gitu. What I mean is, gue susun gitu kayak biar nanti pas mau ngambil tuh gampang. Kalian kelihatannya sih. Nah gitu. Kalian kalau mau ngambil itu teh gampang gitu. Gue yang ngambil teh gampang gitu. Ini gue taruh di sebelah sini deh. Situ sih. Bentar, ini gue harus lipat lagi soalnya takut merusak bahannya. Nah ini di sini. Ini di sebelah sini. Tuh, kayak bener-bener. It's really light, right? It's really light. Aku gak bawa banyak barang. Okay, lanjut kita packing ke tasnya. Terus tuh dalamnya tuh benar-benar cakep banget dan banyak isinya gitu loh. Kompartemennya tuh lucu, banyak banget. KTP, ATM. Pas banget lagi ini cuma ada 3. Sama e-toll card. Always bring your whatever itu. Sini gue bawa Milanta, nanti gue bawa polisilin gue. Terus ada hand supplies, nanti gue tambahin lagi. Ikat rambut sangatlah diperlukan ya. The Eclairs, Eau de Parfum, Bridgerton sama si Secret Day. Ini gue suka banget sih wanginya, kayak wangi-wangi teh. Terus gue mau bawa 3 lip tint ini sih. Nanti gue bawa makeup pouch juga. Power bank masuk. Ini masuk. I like it. Ini masih muat lagi. Tada, jadi guys, I'm good to go. Ini bisa diselempang juga. Oh, I'm planning to get a nails done juga. Cuman ini kuku gue agak enggak karuan. Ini waktu itu patah, gue lagi masak. Terus gue potong, terus ini panjang, ini pendek sebelah gitu. So ya, yeah. Gitu. So ya, yeah. Oh I'm gonna, dang. Gue banyak banget harus bawa lip balm juga. I need to Vaseline. Lip balm is a must karena bibir gue kering. Well, itu akan gue tutup nanti. Semuanya akan gue bereskan juga nanti. Gue harap kalian enjoy this video. Kalian suka, kasih like-nya. Mungkin kasih komen di bawah untuk kalau kalian mau gue bikin vlog di Bali atau enggak. But I think I will, cuman enggak kayak full video one day-nya gitu lah, ngerti gak sih?
Jadi ada beberapa hari atau beberapa jam yang gue shoot. Cuman ya kalau kalian mau lihat keseruan gue di Bali, silahkan komen di comment section. Thank you guys for watching. Kalau kalian suka kasih like nya, kalau nggak suka kasih thumbs down. Jangan lupa subscribe ke channel gue kalau kalian mau lihat video vlognya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga guys ya, biar kalian ternotifikasi pada saat gue upload video. Udah sih, gitu aja. Thank you guys for watching. This guy, see you soon. Bye bye. Thank you.